back on Net 12. Nah ini dia nih, ada truk laundry keliling yang bisa jadi solusi untuk para untuk yang memberantas kulit penyakit kulit di komunitas terpencil di Australia, guys. Betul sekali, guys. Jadi keberadaan si truk laundry ini apa ya, bisa dibilang bagaikan oase gitu, teman-teman ya. Karena kalau misalnya tidak ada penanganan, penyakit kulit ini memang bisa berdampak serius. Benar banget nih. Jadi mereka pun berharap pemerintah Australia bisa turun tangan terkait masalah ini. Yuk kita lihat informasinya. Meski hanya proyek kecil-kecilan, laundry keliling ini menyita perhatian warga. Si laundry ini bisa membantu masyarakat seperti komunitas Penny Barungga di Australia. Hidup di pinggiran, komunitas padat penduduk ini masuk kategori suku aborigin yang tinggal di daerah terpencil. While some of them might have access to washing machines, others do not, and particularly they don't have access to big washing machines to enable them to wash their blanket. Spray hingga selimut kotor jadi pemandangan sehari-hari. Hal itulah yang menjadi pangkal masalah komunitas pinggiran ini. Hasil penelitian menemukan 70% anak-anak di Arnhem Land terserang penyakit kulit sejak usia 1 tahun. Parahnya lagi, tercatat di pinggiran utara Australia memiliki angka penderita kudis tertinggi di dunia. There's been talked in regards to having a laundry due to a number of community resident diagnosed with rheumatic heart fever due to scabies. Nantinya akan ada 6 unit mobil laundry yang diletakkan di wilayah ini. Warga akan dikenakan total $8 Australia untuk cuci lengkap. Diharapkan pemerintah Australia bisa mensubsidi agar fasilitas kebersihan ini bisa gratis untuk masyarakat pinggiran, terutama di perbatasan Australia bagian utara.